Ngoper. Hai guys, aku baru aja selesai nyiapkan bekal buat Apin ya. Soalnya kan kita mau pergi nganterin bule umroh. Ini mau siap-siap dulu, Mboy juga lagi siap-siap tuh, lagi dandan. Simbok juga lagi dandan tuh, mau siap-siap. Nyerah nang kiseng disit. Mbok itu kalau mau kemana-mana pasti rasanya mau mules gitu loh guys. Kemarin ada yang nyaranin, Mbak, jangan ke belakang-belakang, jadi kelihatan bulat banget. Emang mukaku tuh bulat. Aku tuh emang gak terlalu bisa pakai hijab guys. Biasanya pakai yang langsung blong gitu aja ya. Cuman kan ini banyak banget pasmina, jadi tak pakai. Udah gini aja sih, yang penting rapi gitu aja ya. Ini kan pagi ya guys, tadi aku bangun jam 5, jadi pakai jaket kulit aja biar nggak tembus angin. Wes pada siap tuh di depan rumah. Tuh mobilnya. Masih pada nunggu-nunggu dulu ya. Aku pakai motor soalnya mobilnya udah nggak muat ya. Ngupit deh. Mumet nggak bisa pakai mobil. Mutah-mutah saya. Mendingan orang milu pahan yang gue mobil. Orang kuat. Oh ya, suara apa-apa ya? Oh. Ya suara apa-apa? Dek-dek pak, iki wis ngetok nang. Ya wis suara apa-apa lah, karo jalan-jalan. Tuh pakai motor juga banyak, pakai motor aja aku. Kalau pakai ini nanti muntah-muntah. Saya kan tidak bakal jadi orang kaya. Naik mobil aja muntah. Katrok jari ini kayak. HP ini siapa? Engku. Rini. Iki suwa ge, harus suwa. Nah, iki suwa ge Pak Diku guys, dang. Masuk ini. Urung gak mlaku bukan? Arep mlaku. Ho enggo ndo wae. Ayo guys, happy kamu, jangan keluar. Oke, okay. Masuk. Ini motorku udah di sini. Ayo kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, ayo berangkat. Aku nusul guys. Aku belakangan aja.
Taman Fatmawati Wonosobo ya. Dulu pas waktu aku di rumah ini tuh nggak ada guys taman ini ya. Jadi bangunan baru. Iki taman dibangun tahun berapa? Pas aku beli kan urung ana. Oh, tapi kayaknya anyar ya. Pacuan kuda. Hah? Pacuan kuda. Pacuan kuda? Oh, jerone. Apa kira jerone? Oh, cuman depan itu ini dok. Oh, nanti pak. Jalan-jalan ke dalam, nggak tahu bagus apa enggak. Simbol Wonosobo tuh ini, candi ya. Kayak candi kayak gini, sekolah banyak api banget. Sekolahnya Afin yang di? Oh, ini loh sekolahnya Afin, Wiratama. Iya, iki. Tadi mbaknya nanya sekolahnya Afin mana ini. Iki loh, mbak. Iki loh, gedung gue loh. Wiratama, ya iya. Walaupun asli orang Wonosobo, jarang kesini guys. Apalagi Mbok E setiap hari sibuk di sawah ya. Sampai ini sekolahnya Apin pun nggak tahu. Kalau aku wajar, aku kan di perantauan lama ya. Ini aja taman, aku baru tahu ini. Dulu pas waktu aku pulang kan belum ada taman ini, Mbok. Belum dibangun kan taman ini. Panas loh. Alhamdulillah ya, mataharinya gede. Ini masih nunggu berapa lama lagi? Ayo guys, kita mau foto-foto dulu, foto keluarga. Ayo foto keluarga. Nih, bule aku mau ngajak aku ke dalam taman, isinya kayak apa? Tak lihat. Urung tahu Mang Jero. Ya kalau salah jalan. Iya. Oh. Wah, jalan-jalan nih guys. Ambah orang sih kasih tekan-tekan kan apa orang? Loh. Lele. Oh, dalamnya tuh seperti ini saja, guys. Tuh ada tempat duduk di dalam sana. Kalau mau duduk sini. Ada kolamnya tah? Loh, kolamnya. Budek-budek sekali. Enggak ada ikannya, adanya sampah. Ya ampun. Ini bisa duduk ya, Rahma lagi duduk di sini. Lumayan sih kalau buat santai-santai lah. Ya. Tapi ini kolamnya kurang terurus ya. Tuh ijo-ijo sampai. Ini Mbok E. Duduk sini lah santui. Santui sini dulu jalan-jalan. Iya, kurang terurus. Kana ki lenggah kana. Ana musola nih. Oh iya, di sana. Di sana ada musola guys, jadi kalau ada nyantai di sini waktunya sholat ada tempat. Api kan jalan bang kereta api. Kan dijemput dari sini pakai bis ya. Tur Purworejo naik kereta. Surabaya nomor kereta api. Oh, terus Surabaya penerbangan nih? Penerbangan Surabaya Jakarta apa ya? Enggak mungkin lah. Enggak mungkin nek Surabaya sama Jakarta itu kan internasional. Mm-hmm. Iya. Dari Indonesia ke Arabia berapa jam? 4 jam? Ngawur Rika. Apa cahaya? Masa? Kudu kan Surabaya sih. Kang Solo, Kang Solo. Masa? 4 jam tekan. Taiwan ke Indonesia wae 4 jam setengah hampir 5 jam. Masa ning Arab berarti. Ngawur Rika. 12 jam. 12 jam lah percaya nyong 12 jam berarti. Sing 4 jam nang inune wektune. Oh, wektune lah kaceke lah kene kalau kan 4 jam. Oh, kaceke wektune. Oh, Indonesia sama Arab itu 4 jam ya. Di sitan Arab kan? Di sitan kene. Oh, di sitan kene. Oh. Kene bengi kan awan. Oh. 4 jam. Gitu. Di antarin sarapan, guys. Ikan Kenan. Hei Kenan. Kenan mau sarapan enggak? Sarapan. Awas kejegur lo. Nyemplung go. Sarapan sama Mama nasi megono, guys. Nasi megono. Oh. Woe. Ya.
Nomor satu gorengannya apa ini? Lah nyong jaluk iki wae lah. Nyong urung waktune sarapan. Ada tempe sama ini guys. Pisang. Pisang. Oh. Apa? Sama pamanku. Jadi ini tuh keluarga satu nenek ya, satu kakek, bukan orang lain. Ini banyak juga. Kita tinggal plastik maning kok tak. Yo, Medinan, mam dulu mam. Minumnya teh Rio. Alhamdulillah. Habis ini nganterin calon umroh ya guys. Tinggal nungguin bis. Masjid Nurul Huda. Nek, hati-hati ya. Oh, hati-hati. Oh iya. Keling. Hati-hati, muga-muga beli waras selamat. Ki ngisuk-isuke nusul. Amin. Amin. Ki nusul ya. Nusul. Nusul, Pak. Amin. Ki karo suami. Tongane ya. Kong, nusul ngisuk-isuke. Oh, bareng bareng sama istri. Muga-muga diliwi rezeki sing berlimpah. Bisa nusul ning umroh dan haji. Amin. Dadah. Hati-hati. Alhamdulillah guys sudah nganterin ya. Terus kita waktunya untuk pulang. Hai guys, alhamdulillah ini aku udah sampai rumah. Tadi aku pulang duluan, Boe di belakang. Soalnya kan aku pakai motor ya, jadi cepet. Habis ini aku mau beres-beres rumah. Tadi anak-anak udah berangkat sekolah. Terus aku kayaknya juga udah pergi ke sawah juga ya guys ya. Jadi santai di rumah, gak ada orang kan, jadi semangat untuk kerja. Tadi tuh aku berangkat cuma modal cuci muka doang guys ya, gak skincarean, gak apa. Tadi pagi tuh buru-buru, Afin aja tak kasih bekal mie instan sama telur aja guys ya, karena gak sempat masak. Tapi habis ini aku juga mau masak guys, kasihan nanti pulang sekolah gak ada apa-apa yang mau makan. Aku juga butuh sarapan. Nah oke guys, jadi untuk video kali ini cukup segini aja ya. Terima kasih banget buat kalian dan sampai jumpa. Bye-bye.